Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama memeriahkan majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin, yang mana majlis-majlis seperti ini tidak lain ialah taman-taman syurga di muka bumi Allah ini. Di malam ini masuklah kali yang ke-98. Dan insya-Allah malam ini kita akan berbicara, isi utamanya ialah tauhidul af'al. Ini peringkat tinggi. Jadi kitab Ihya ini nilai dia memang tinggi lah, sebab memandangkan Imam Al-Ghazali pada zaman dia itu, zaman dia hidup mewah itu, dia dah jadi pakar, dah jadi ulama, dah mahir dalam tauhid, dah mahir dalam fiqah, dah mahir dalam tasawuf. Tapi kemudiannya dia tinggal semua jawatan, tinggal segala kesenangan, dia pergi mengembara, bermusafir, buat kajian, beruzlah selama lebih kurang 10 tahun. Padahal dia dah ulama dah, kuasai tiga-tiga cabang ilmu yang utama, dan cabang-cabang ilmu yang lain pun dia mahir juga. Tapi dia masih rasa ada macam satu kekurangan, ada yang tak berapa cantik, walaupun dia dah mahir fiqah, tauhid, tasawuf. Jadi dalam pengembaraan dia itu, dalam kajian dia itu, dalam uzlah dia itu, dia dapat keputusan, dapat pencerahan, dapat macam mana cara nak bagi cantik apa yang dia rasa kurang selama hari ini, walaupun dia dah ulama besar dah, ulama nombor satu kerajaan Islam zaman itu. Bila dia dapat resepi-resepi petua-petua, rahsia-rahsia kejayaan dia tu, dia terjemahkan sebagai kitab Ihya Ulumuddin. Maksudnya Imam Al-Ghazali yang setaraf ulama tauhid, fiqah, tasawuf pun masih memerlukan kitab Ihya. Dah tentulah dalam kitab Ihya ini ada satu-satu rahsia, satu-satu manfaat yang luar biasa. Kalau tidak, takkanlah Imam Ghazali yang dah ulama nombor satu, dah bergelar Hujjatul Islam, dia mengembara cari lagi nak bagi cantik kerohanian dia. Bila dia dapat, dia buat kitab Ihya. Jadi resepi-resepi dia ada dalam ini. Jadi sebelum masuk kuliah hari ini, kita nak imbas kembali pelajaran yang minggu lepas. Kita ada sentuh tentang asal-usul konsep dewa-dewi. Kita tengok dalam pelbagai agama ni banyaklah dewa-dewi ni. Dalam agama Islam tak ada. Jadi perkataan dewa ni berasal daripada kalimah div, yang bermaksud bersinar, bercahaya, benderang. Kalau diva tu maksud dia macam artis-artis wanita lah, diva. Jadi dewa ni sesuatu makhluk lah, makhluk ke, Tuhan ke, yang bersinar lah. Jadi siapakah ataupun apakah dewa-dewi itu? Ada banyak cara. Yang pertama, manusia menggambarkan Tuhan itu sendiri dengan pelbagai rupa bersesuaian dengan peranan Tuhan tu. Lalu dia katakan ini dewa A, ini dewa B, ini dewa C, padahal semua tu tuju pada Tuhan. Yang kedua, alam dan isinya dipersonifikasikan, digambarkan sebagai manusia, sebagai haiwan, ataupun sebagai makhluk aneh. Kejadian-kejadian alam ni dia jadi dewa juga. Yang ketiga, utusan Tuhan, sama ada malaikat ataupun nabi. Yang ni pun orang tersalah faham, dia dewakan mereka ni, dia anggap ni juga Tuhan, ni juga dewa. Begitu juga manusia biasa pun, kadang-kadang tokoh-tokoh pun dewa juga. Yang keempat, jin, kita kata dewa juga. Yang kelima, haiwan-haiwan. Nanti kita sentuh balik contoh-contoh dia tu. Haiwan pun kata dewa juga. Yang keenam, sesuatu kaum, sesuatu bangsa, sesuatu kumpulan dikatakan dewa juga. Dan yang ketujuh, peristiwa ataupun keadaan yang digambarkan lama-lama jadi dewa juga. Banyaklah. Bila sebut dewa-dewi ni, banyak cara yang boleh jadi dewa-dewi. Sedangkan asal-asalnya dulu memang tak ada. Tapi manusia ni dia suka menggambar, lama-lama jadi dewa. Yang pertama, cara dia Tuhan itu sendiri yang dianggap dewa. Contohnya dalam agama Tao, Tuhan dalam agama Tao ni dia kata Mahadewa Taishang Laujun. Mahadewa Taishang Laujun ni, iaitu Tuhan
pernah tiga kali turun ke dunia ni. Yang pertama sebagai satu orang manusia bernama Ban Kushi. Yang kedua sebagai Maharaja Huang Ti. Dan ketiga sebagai Lao Zi. Disebabkan Tuhan ni dia gambarkan yang paling awal. Jadi dah tentulah rambut putih. Tuhan ni yang paling tua. Dah tentulah dia tu rupa orang tua. Dah tentulah dia janggut panjang. Lama-lama mereka lukis gambar dia. Padahal dia nak cerita pasal Tuhan. Dia lukis gambar Tuhan tu, kemudian dia buat pula patung, jadilah dewa. Disebut apa? Dewa Taishang Laoju. Padahal itu Tuhan. Dia nak cerita pasal Tuhan. Dalam agama Hindu pun sama. Tuhan yang sebenar ialah Brahman. Tuhan ni tak boleh digambar. Dia esa, maha berkuasa, mutlak dan sebagainya lah. Memang betul-betul lah kena dengan ciri-ciri Tuhan. Tapi kemudian apabila Brahman ni dia mencipta, masa dia belum mencipta apa-apa, dia bersendirian tu disebut Brahman. Bila dia dah start mencipta makhluk ni, orang pun menggambarkan dia. Bila gambar-gambar-gambar, adalah rupa macam mana, tangan macam mana semua, buat patung. Dan mereka sebut Dewa Brahma. Itu asal. Padahal dia pun nak cerita tentang Tuhan juga. Tapi dia dah tergambarkan Tuhan Maha Mencipta ni jadi Dewa. Dewa Brahma. Kemudian bila Tuhan ni dah ciptakan makhluk, dia pelihara makhluk dia supaya tak musnah. Sebab tu alam ni ada sampai sekarang, dia pelihara. Disebabkan dia tu maha memelihara, orang gambarkan pula lagi, gambar-gambar-gambar, buat patung, jadilah Dewa Vishnu. Padahal nak cerita pasal Tuhan yang tu juga. Yang ketiga, bila Tuhan ni dia dah memelihara, dalam masa yang sama dia juga memusnahkan apa yang dia cipta. Dia cipta penyakit, dia cipta malapetaka, dia cipta tua, dia cipta mati, dia cipta rosak, musnah, hancur, semua dia cipta juga. Dia buat juga kepada makhluk-makhluk ciptaan dia. Apabila Brahman ni dia memusnahkan ataupun merosakkan ciptaan dia, mereka pun gambar pula lagi. Gambar-gambar-gambar, jadilah dewa baru pula. Nama dia Dewa Siva. Padahal ketiga-tiga tu pun Tuhan juga. Tapi sebab dia dah gambar-gambar tu tadi, jadilah dewa yang berasingan. Tu asalnya dewa. Jadi dalam agama Hindu, Brahman ataupun Tuhan ni dipuja mengikut peranan dia. Kita dalam agama Islam, apa pun peranan Tuhan, baik Malik, baik As-Somad, baik Rok, apa pun peranan dia lah, kita tak gambarkan. Ni beza kita. Kita tak gambarkan, sebab tu dalam agama Islam ni dia tak ada dewa. Kita tak gambarkan dan tak patungkan Tuhan mengikut peranan. Tak, kita kata Tuhan ni maha penyayang, buat satu patung. Tunjuk rupa kasih sayang. Tuhan ni maha pembalas, buat satu patung, rupa garang. Dalam Islam dia tak buat, tapi dalam agama lain ni dia ada buat. Disebabkan Tuhan ni menciptakan angin, menggerakkan angin, orang pun buatlah dewa angin. Padahal dia nak tuju pada Tuhan lah tu. Disebabkan Tuhan ni mencipta api, dia pun gambarkan dewa api. Macam itulah seterusnya. Kemudian dia nak gambarkan Tuhan ni sebagai pemberi ilmu kepada makhluk dia. Dia pun buat Dewi Saraswati. Padahal yang tu dia nak cerita pasal Tuhan lah tu. Dia buat patung pula, rupa perempuan pula, Dewi Saraswati. Bila dia nak gambarkan yang Tuhan ni maha memberi rezeki, dia buat pula patung perempuan lagi, Dewi Lakshmi. Jadi mereka pun puja lah dewa-dewa, dewi-dewi dua orang ni, Dewi Saraswati, Dewi Lakshmi. Padahal sebenarnya dia nak puja Brahman yang Tuhan tu tadi. Jadi yang pertama ni, Tuhan tu sendiri dijadikan dewa, digambarkan, lalu lama-lama jadi dewa. Jenis yang kedua pula, fenomena alam sekeliling. Apa yang berlaku dalam alam ni, orang gambarkan, jadilah dewa. Contoh paling mudah, dalam agama Hindu ni, mereka duduk di tepi sungai Gangga. Jadi dia sangat terhutang budi kepada sungai Gangga ni, sebab sungai Gangga ni lah tempat mandi mandor, tempat dapat air bersih, tempat bagi tumbuh tanam-tanaman, tempat bagi haiwan minum. Jadi dia terima kasih, dia nak menghargai sungai Gangga ni, dia gambarkan. Kita sungai Gangga ni baik, mari kita buat gambar. Dia pun gambar satu orang perempuan. Sebab sungai Gangga ni berlengkok-lengkok badan dia tu, buat bentuk perempuan, cantik. Gambar satu orang perempuan, wajah jernih, baik, senyum, tengah menuangkan air daripada bekas
Sebenarnya dia nak gambarkan sungai tu tadi. Lama-lama jadi dewa, dewi, dewi Gangga. Dia bukan nak tuju pada Tuhan pun, dia nak tuju pada sungai tu. Dia nak menghargai sungai tu. Dia lama-lama jadi dewi Gangga. Orang yang cipta tu mungkin dia tak sembah yang tu. Dia cuma gambarkan, dia mungkin ahli ahli sastra ke ahli seni kan, dia gambarkan sungai Gangga ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi orang kemudian tu, lah kita sembah lah. Dia sembah jadilah dewi Gangga. Padahal tak berkait Tuhan pun, berkait dengan sungai.